سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. Allah tidak akan mungkin mengazab kalau Nabi Muhammad ada bersama kamu. Nabi Muhammad sudah tak ada fisiknya, tapi ruhaniatnya, kebersamaan dia ada bersama kita kalau kita banyak-banyak bersolawat. Maka banyak solawat untuk menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruhaniatnya bersama kita. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak mungkin Allah menurunkan azab selama kamu beristighfar. Makanya selalu Ustaz Kiai mengatakan, mungkin kamu kurang solawat, mungkin kamu kurang istighfar. Itulah dalilnya. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu kalau datang ke Ustaz, ke Kiai. Boleh enggak kita datang ke psikiater dan psikolog? Makanya saya kalau ceramah di pesantren, 6 tahun anak di pondok, SMP, SMA, sanawiyah, aliyah, dia mesti belajar agama. Setelah dia belajar agama, silakan masuk psikologi, silakan masuk matematika, silakan masuk ilmu sosial politik, silakan jadi psikiater, silakan spesialis objin kandungan, silakan jadi polisi tentara, tapi basicnya tetap agama. Datanglah ke psikiater yang tamat pesantren, carilah psikolog yang tamat pesantren. Kalau dia liberal, sekuler, ateis, komunis, tak bertuhan, yang dipikirkannya cuma duit, dia tidak takut akhirat. Tapi kalau dia pesantren, beriman, segala ucapannya insya Allah pertimbangannya adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi. Silakan konsultasikan kesulitan hidup dengan psikiater, psikolog, dengan dokter yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.